Selamat datang di channel ResGP. Debut di MotoGP, aksi Luca Marini dan Bastia ini perlu diwaspadai. Tapi sebelum selanjutkan, tidak salahnya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya karena channel saya memberikan berita terbaru setiap hari. MotoGP 2021, kehadiran dua pembalap debutan. Mereka ialah Luca Marini dengan Enea Bastianini. Kehadiran dua pembalap ini pun dinilai pengamat MotoGP, Carlo Pernat, perlu diwaspadai karena bisa memberikan perlawanan sengit. Luca Marini dan Enea Bastianini sendiri diketahui akan berduet di tim satelit Ducati, yakni Exponsorama Racing. Kehadiran mereka akan lebih mewarnai MotoGP 2021 yang menghadirkan banyak duet baru. Hingga bersaing ketat untuk memperebutkan gelar juara di kelas Moto2. Tetapi, Bastianini tampil lebih tangguh hingga keluar sebagai juara. Sementara adik dari Valentino Rossi, yakni Luca Marini, ia harus puas menyandang status sebagai runner-up. Pernat yang melihat keduanya tampil tangguh pada musim lalu pun menyadari adanya potensi bagi Luca Marini dan Enea Bastianini tampil mengejutkan di MotoGP 2021. Karena itu, para pembalap pun dinilai perlu mewaspadai saingan barunya ini. Ini duet Luca Marini dan Enea Bastianini adalah pasangan yang lahir di saat-saat terakhir pada pertengahan Oktober, ujar Pernat sebagaimana dikutip dari GP1. Mereka adalah dua pembalap yang kuat. Mereka adalah dua yang hebat. Ducati berfokus pada pembalap-pembalap muda seperti yang dilakukan KTM, tuntas Pernat.